Mula-mula, lipatkan 1 inci di bahagian atas kain andur dan letakkan di atas kepala pesakit. Minta pesakit untuk letakkan 2 jari di bahagian depan kain andur untuk menampung kain andur tersebut. Tarikkan hujung kain andur ke belakang. Ikatkan hujung tali itu dengan kemas. Tarikkan ke depan, lalu ikatnya dengan cara yang sama. Lipatkan bahagian belakang kain andur supaya kain andur nampak kemas dan cantik. Siap, letakkan kain andur di bahagian belakang pesakit. Tarikkan hujung kain andur di bahagian atas bahu kanan pesakit. Ikatkan dengan kemas. Untuk mengemaskannya, lipatkan hujung pada bahagian siku dan masukkan dia ke dalam kain andur tersebut. Akhirnya siap. Mula-mula, kita ambil tali belah kanan, letakkan di atas tali kiri dan lilitkannya 2 kali. Kemudian, kita ambil tali kanan dan letaknya di atas tali kiri dan lilitkan. Mula-mula, kita ambilkan tali belah kanan, letakkan di atas tali kiri. Kemudian, ambil tali kiri dan letakkannya di atas tali kanan. Ikatan ini digunakan untuk menyambungkan 2 tali yang tidak sama saiz. Mula-mula, kita ambil 1 tali. Kita masukkannya ke dalam tali yang kedua. Kita lilitkannya dan masukkannya ke dalam lubang. Kita ambil tali, kita lilitkannya dan buat lagi 1 lilitan. Kemudian, kita ambil tali kanan, letakkannya di atas tali kiri. Lepas itu, kita letak dan tarik. Hari ini kami akan masihkan tempat letak lilin menggunakan bahan terbuang seperti botol, sarang telur dan juga tali. Langkah yang pertama, kita gunakan pisau untuk botol dipotong menjadi 2 bahagian. Inilah hasilnya.